Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ajmain Amma ba'du Anak-anakku yang bapak banggakan dan bapak cintai Pada kesempatan siang kali ini Bapak akan memberikan tausiah yang berjudul tentang Fadilah Bersedekah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hukum bersedekah atau macam-macam bersedekah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada sedekah yang sifatnya wajib, dan yang kedua ada sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah yang termasuk ke dalam kategori wajib adalah sedekah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu jenis sedekah yang merupakan juga salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan. Bahkan, apabila kita melaksanakan ibadah puasa tanpa kita menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah, maka ibadah puasa kita itu belum tentu diterima. Ibadah puasa kita, pahala puasa kita masih menggantung antara langit dan bumi. Seandainya kita menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah, membayar sedekah berupa zakat fitrah, maka insya Allah ibadah puasa kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit dan akan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah itu seperti apa? Sedekah yang sunnah seperti kita menyantuni fakir miskin kita memberikan tetangga-tetangga kita makanan, kita memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan baik yatim, duafa dan lain sebagainya. Ini merupakan sedekah yang termasuk ke dalam sedekah yang sunnah. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam ayat yang mungkin sudah kalian hafal. Allah mengecap kita sebagai orang-orang yang pendusta di dalam melaksanakan ibadah puasa apabila kita tidak mau menyantuni apabila kita tidak mau bersedekah kepada anak-anak yatim tidak mau bersedekah kepada kaum kaum duafa Allah berfirman aro ladi miskin tahukah kalian semua siapakah orang-orang yang termasuk ke dalam manusia yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan agama ialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan santunan, tidak mau mengasihi kepada fakir miskin. Ini sudah jelas, Allah mengancam kepada kita bahwa kita dimasukkan ke dalam label orang-orang pendusta agama apabila kita tidak menyantuni anak-anak yatim dan tidak memberi makan kepada fakir-fakir miskin duafa yang membutuhkan kalau kita sudah dicap sebagai pendusta agama maka ibadah puasa yang kita laksanakan, ibadah solat yang kita laksanakan, ibadah haji yang kita laksanakan, semua jenis ibadah yang kita laksanakan, ibadah kita nilainya dusta di mata Allah. Selagi kita tidak mau menyantuni anak-anak yatim, selagi kita tidak mau berbagi sesama fakir miskin yang membutuhkan, terutama pada masa saat-saat ini, masa-masa yang sangat sulit. Ketika banyak orang-orang yang bekerja di PHK, ketika banyak terjadi pengangguran akibat wabah virus dari corona ini mudah-mudahan kita semua khususnya kalian semua anak-anakku bisa saling berbagi sesama fakir miskin dan kaum kaum duafa yang lainnya sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bukan mendustakan agama tapi justru sebaliknya orang-orang yang mencintai anak yatim yang kelak akan dikumpulkan oleh Nabi di surga berserta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda wakafilul yatim hakada. saya beserta dengan anak-anak yatim itu seperti dua jari artinya apa jari telunjuk dengan jari tengah maknanya adalah dekat jadi ketika kita selalu menyantuni anak-anak yatim cinta kepada fakir miskin Insya Allah kedekatan kita dengan nabi layaknya seperti kedua jari ini kita akan bersama-sama dengan nabi di surga Allah subhanahu Wa ta'ala Anak-anakku yang Bapak banggakan, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua. Kesimpulannya, intinya. Yuk pada bulan puasa ini kita tunaikan kewajiban kita membayar zakat fitrah sebagai sedekah yang wajib. Juga jangan lupakan sedekah yang sunahnya. Kita menyantuni fakir miskin, kita memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, kita memberikan makan kepada kaum-kaum duafa dan memberikan santunan kepada yang membutuhkan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.